Hai, selamat pagi, apa kabar untuk seluruh runners yang ada di seluruh Indonesia. Yang jelas hari ini kita akan bersama-sama mengikuti Azza Virtual Run 2020. Nyalakan semangat sumpah pemudamu dari Aceh sampai Papua. Tunjukkan kita semua bisa. Dan yang jelas Azza Virtual Run 2020 periode larinya dari tanggal 24 sampai dengan 31 Oktober 2020. Presented by Azza Activewear, GBL Indonesia dan juga Runhood. Dan yang pasti Azza Virtual Run 2020 diikuti oleh ribuan peserta dari 129 kota dan kabupaten serta 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih jelas seperti apa rangkaian dari Azza Virtual Run 2020, saya akan ngobrol bersama dengan founder Azza Activewear. Dia adalah Mas Azrul Ananda. Halo Mas Azrul, apa kabar? Ini tosnya harus begini Mas, kalau di tengah pandemi katanya. Nah, Mas ini kalau ngomong tentang Azza Virtual Run 2020 ini apa Mas? Latar belakangnya dari Mas Azrul mengadakan event tersebut? Ya, kita semua tahu sekarang ini sedang pandemi. Semoga memang segera berakhir, tapi di saat pandemi ini kan Seperti menggugah semangat orang-orang untuk lebih sadar kesehatan dan lebih sadar olahraga. Sehingga ya mereka ingin ikut event tapi tidak ada event. Jadi kadang-kadang kan kalau lari sendirian itu memang sehat tapi seperti lari tanpa tujuan. Jadi kita menyelenggarakan Azza Virtual Run ini supaya semangat lari itu terus terjaga. Dan ini bukan meskipun larinya sendiri-sendiri tapi mereka bisa berlari dengan seluruh pelari lain dari seluruh Indonesia. Jadi, moga-moga ini bisa menjaga semangat untuk terus menjaga kesehatan dan ketika pandemi berakhir pun nanti juga akan terus semangat untuk berolahraga. Oke. Nah, ini kalau dari Azza Virtual Run 2020 kan penyelenggaranya adalah Azza Activewear, Mas. Ya. Ini sejarah dari Azza Activewear ini apa, Mas Azrul? Ya, mungkin banyak yang sudah tahu kalau saya sangat suka olahraga dan latar belakang saya banyak menyelenggarakan event-event olahraga atau mengelola liga-liga olahraga. Dan selama ini saya agak sedih karena orang-orang di Indonesia ini katanya cinta Indonesia tapi sangat import brand minded. Tapi memang harus diakui belum ada merek Indonesia yang punya soul, yang punya filosofi, yang punya spirit untuk benar-benar jadi brand Indonesia yang high performance dan levelnya tinggi. Jadi ya moga-moga Azza Activewear ini nanti bisa jadi pemicu, walaupun bukan jadi unggulannya, tapi jadi pemicu bahwa di Indonesia ini bisa membuat high performance sportswear. Dan kita punya platform yang cukup kuat untuk mengembangkan produknya. Kita menyelenggarakan liga basket terbesar, kita mengelola salah satu klub sepak bola terbesar di Indonesia, kita juga pernah menyelenggarakan banyak event besar lain di dunia sepeda maupun lari. Jadi kita punya platform untuk membuat produk yang benar-benar Indonesia. Yang kan banyak brand Indonesia itu brand Indonesia tapi barangnya diimpor. Gitu. Tapi ini benar-benar brand Indonesia yang didevelop di Indonesia. Full Indonesia. Ya. Dan semua peserta itu mendapatkan baju ini sama masker juga Mas ya? Iya, dapat jersey ini seperti ini yang kita pakai, dapat masker juga. Nanti ketika sudah lari dan sudah verified akan mendapatkan medali dan sertifikat. Ya. Ini eksklusif, tidak dijual secara umum. Tidak, ini hanya untuk yang ikut event yang ini. Ikut aja. Ya. Oke, Mas Azrul terakhir, ini apa pesannya untuk teman-teman runners yang mengikuti dari 129 kota dan 34 provinsi di event Azza Virtual Run 2020 untuk mereka? Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Semangat berlari. Yang pertama ya tentu harus diingat bahwa ini masih pandemi. Jadi ketika berlari atau berolahraga tetap ingat protokol-protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker seperti saya ini selalu sedia. Saya beri contoh, bisa dilepas begini ketika lari mungkin, tapi ketika berhenti di restoran atau di kafe atau bertemu dengan gerombolan orang mungkin bisa dipakai lagi untuk menjaga keselamatan kita semua, karena percuma lari kalau jadinya malah sakit ya. Gitu. Kemudian ya kita semua tahu, kita meskipun larinya virtual tapi mereka itu menggunakan jalan beneran, menggunakan alam beneran, jadi masih akan ketemu dengan lalu lintas. Jadi ya jangan adu nyali menantang arus, jangan menabrak mobil yang berhenti, jangan mencoba adu skill menyeberangi jalan yang sangat ramai dan lain-lain. Jadi tetap sekali lagi lari untuk sehat, bukan untuk lari untuk celaka. Betul. Oke, Mas Azrul terima kasih banyak. Setelah ini saya akan bersiap-siap untuk seremoni flag off. Ya. Thank you Mas ya. Terima kasih. Nah, itu dia tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang rangkaian Azza Virtual Run 2020 dan setelah ini kita akan bersama-sama seremoni flag off. Sebelum itu, saya akan memanggil Mbak Masani Audrey
selaku Direktur PT DBL Indonesia untuk bersama-sama dengan saya. Setelah ini kita akan bersama-sama melakukan seremoni flag off. Ini ada Mbak Pasani juga nanti yang bersama-sama dengan saya. Ya, boleh silakan bersama-sama. Nah, selain ada Mas Hasrul, ada Mbak Sani, di sebelah kiri saya juga sudah terlihat ada tiga perwakilan runner. Yang pertama ada John Pelenkahu. John, apa kabar? Yang kedua ada Michelle Loughlin. Dan yang ketiga ada Arif Satria, perwakilan dari Timnas Sepak Bola. Setelah ini kita akan bersama-sama melakukan seremoni Flag of Azza Virtual Run 2020. Baik, kalau begitu sebelum kita melakukan seremoni Flag Off, bersama-sama kita akan memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Inilah Indonesia Raya. Kita akan bersama-sama melakukan seremoni flag off. Seluruh runner sudah siap. Mas Ani, Mas Asrul sudah siap semuanya. Kita akan lebih bersemangat lagi untuk teman-teman semuanya. Kita akan ada seremoni flag off. Nanti akan ada countdown. Hitungan kelima, 4, 3, 2, 1. Silakan setelah ini bersiap-siap. Jangan lupa kalau mau berlari dicopot maskernya terlebih dahulu. Siap semuanya. Kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Sekali lagi selamat berlari untuk seluruh peserta Azza Virtual Run 2020. Yang jelas seluruh peserta ini akan mendapatkan running tee eksklusif edisi Indonesia dari Azza. Dan tee ini tidak dijual untuk umum. Dan peserta yang bisa menyelesaikan tantangan 5K dan juga 10K akan ada medali finisher spesial yang bisa dikoleksi, serta result bisa diakses mulai tanggal 3 November 2020. Dan kalian bisa memastikan catatan dari kalian dalam leaderboard serta klasifikasi akan dilakukan sesuai dengan kategori lari yang diikuti. So, go faster and show your best time. Bye-bye.